Saya suka, saya waktu itu sampai jujur saya WhatsApp kali ya, lagu kok nyantol di otak saya gitu kan. Dia kan ngetel gitu kan di rumah. Terus saya biasa kalau saya lagi mandi atau apa kan humming-humming, kok yang humming lagu coba kita ulangi lagi. Dan kok lagumu nyantol ya gitu. Ya berarti itu kan ya, ya apa, saya rasa lagu yang bagus adalah lagu yang nyantol kan. Amin. Jadi ya, artinya selalu teringat ya maksudnya. Selalu teringat. Iya, dan saya harap si Ali yang menjadi tetap yang seperti ini ya. Amin. Tetap tidak apa ya, tidak sebagai mereka-mereka yang hanya ingin instan saja. Hmm. Karena saya juga selalu pesan sama Ali ya, apa kalau instan terlalu cepat naik, terlalu cepat jatuh, dan jatuh itu kan menyakitkan. Jadi lebih baik kita berjuang dulu bersama-sama, mengenali dulu proses-prosesnya seluk-beluk industri musik kayak gimana, yang begitu ribet adanya namun nikmat juga untuk dipetualangkan. Jadi ya mari kita berjuang bersama untuk memajukan industri musik Indonesia. Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Mulai kaum milenial lihat musik sekarang seperti apa? Ya ada beberapa dari mereka yang bagus, ada beberapa yang saya kurang respect. Gak bisa sebut merek loh, sama-sama pembakul kok. Gak bisa dong. Iya. Ada cerita untuk buat lagu romantis? Duet. Kan udah ditanya tadi. Ya itu mesti sekarang Du lagi fokus juga untuk insya Allah mau ngeluarin album ya. Kok kamu tahu? Kamu cerita? Oh, iya. Insya Allah dia mau ngeluarin album gitu. Aku mini juga, album, mini album. Ya, aku juga mau fokus juga nanti, tapi ya setelah itu kalau ada waktunya dan diizinkan oleh yang atas, kita insya Allah bakal duet. Ya, insya Allah. Biasanya kan, apa namanya, alirannya agak keras sedikit, romantis tuh buat dulu, misalnya lagu-lagu romantis. Kalau saya ini, apa ya, saya tidak pernah, ideologis saya dalam bermusik, saya tidak pernah memotok-motokkan genre. Saya sudah bilang berkali-kali, sebenarnya dari dulu waktu di launching genrenya apa, saya selalu bilang saya ini bukan musisi yang mematok-matokkan genre gitu. Mau gue rock, gue pop, gue jazz, enggak. Saya ya single pertama saya itu alhamdulillah nuansanya pop EDM ya kan, taklukan dunia. Yang kedua alternatif pop. Jadi jangan kaget kalau misalkan abis ini dangdut, tiba-tiba dangdut koplo, tiba-tiba abis itu jazz, abis itu folk, tiba-tiba abis itu apa ya, gamelan. Nah jangan kaget. Jadi saya rasa sekarang zaman single kan, bukan zaman album. Kalau zaman dulu kan Dewa setiap album beda, Beatles setiap album beda. Saya rasa sekarang kenapa nggak setiap single beda aja? Jadi ya, mungkin saya akan buat lagu duet romantis sama Alia sama Said. Asik. Karena saya masih fokus sama mini album saya ya. Sepertinya tidak dalam waktu dekat. Tapi kan ada yang namanya hal yang datang dari yang tak disangka-sangka. Ya saya harap jika memang takdirnya duet ya duet. Saya ngompak aja, ngikutin alur semesta aja.